Kalau dipikir-pikir, ngeri juga kejadian tadi. Untung aja si ibu galak itu berhasil dijinakin dikit. Pokoknya saya nggak mau tahu, saya mau ketemu atasan sampean-sampean ini. Terima kan? Saya kenal kok. Mana ruangannya? Enggak, ibu nggak bisa sembarangan ketemu bos saya, Bu. Oh, di situ kan ruangannya? Enggak. Saya kenal kok, Soprima. Enggak, nggak bisa, Bu. Bu, aduh. Enggak bisa, Bu. Kan ruangannya? Bu, saking takutnya, tadi gue sama Sarah langsung panggil Sapam. Pak! Pak Satpam! Pak Satpam! Pak Satpam! Pak! Aduh, Pak Satpam! Pak! Ih, itu loh Pak, tolong ini Mbak Ade, tolongin Mbak Ade. Kenapa Mbak Ade? Ada singa ngamuk. Hah? Aduh Pak, bukan singa, tapi orang itu loh, ada ibu-ibu paksa banget pengen masuk ke ruangannya Mbak Prima. Oh. Harus tolong Pak. Oke, ayo kita masuk. Ayo. Ayo. Apa sih Bu? Kok gelap banget? Kamu ini cengeng, udah gede nangis. Mbak Prima? Jangan sampai ada satupun anak kantor yang tahu hal ini. Ngerti? Iya, Mbak. Tapi Mbak Prima ngapain berpenampilan kayak gini buat apa? Ini adalah salah satu strategi gue untuk menilai para driver. Keren banget, Mbak. Sumpah keren banget, Mbak. Bade. Bade. Pak, yang keras gedornya. Udah. Kalau begitu, adeknya nggak mungkin keluar. Barusan udah keras, Mas. Kalau gitu, Mas aja deh. Sini, awas. Ngakunya laki-laki sama penjaga keamanan gini aja nggak tahu. Apaan sih ribut-ribut? Astaga, Dede. Untung aja keluar. Kalau enggak tuh bisa mental pintu gua dobrak, Dede. Tenang, di dalam situasinya udah aman kok. Ade udah bisa tanganin. Alhamdulillah, Bang. Mur, tadi gua dapet penumpang serem banget. Ibu-ibu galak. Tampang ganteng nggak bisa menaklukkan wanita. Ibu-ibu lagi. Ya, lo nggak tahu aja. Tuh ibu-ibu kerjanya marah-marah mulu. Nggak ada udelnya kali ya. Coba lihat aku dong bisa menaklukkan wanita galak meskipun tampang. Pas-pasan. Tepat. Nggak tahu aja sih. Waduh. Ibu-ibu galaknya datang ke sini. Jangan nyebut-nyebut nama gue ya. Gue lagi malas nih. Hai Mas Mul. Hai Mbak. Ini ada Seno. Ada Mas Seno. Hai Mas Seno. Lu ngapain? Ngapain ngambil nama-nama gue? Ngapain? Ya biar akrab. Ibunya nggak galak kok, nggak gigit. Nggak tahu aja sih. Dah, gue mendingan cari makan tempat lain dengan selera gue makan di sini. Ya makannya sambil liatin aku aja, kamu pasti. Mbak, lahap banget makannya. Hati-hati, awas keselek loh. Apa, Mbak? Oh iya, gimana? Ketemu nggak sama Mas Seno? Udah. Cie. Jadian lagi dong. Alhamdulillah, baru saja diomongin. Udah dateng. Nih, biasa ya. Satu, pedes. Sip, Mas Seno. Ada
Alah, pakai basa-basi segala. Woles aja kali. Ya eleh. Duduknya pakai jauh-jauhan segala. Bisa diem gak, Be? Oke, Jack. Malam, Pak. Malam, Mbak. Oh iya, Mbaknya bisa nganter saya sampai tujuan jangka waktu 10 menit nggak? 10 menit, Pak? Waduh, saya agak susah jawabnya, Pak. Karena kalaupun saya harus ngebut, saya tetap akan mengutamakan keselamatan Bapak. Mbak, saya itu nggak butuh ceramah. Mbaknya bisa nganter nggak? Ya, Pak. Yang penting dipakai dulu helmnya kalau mau berangkat. Yuk. Benar, bisa ngebut? Ya, bisa aja sih kalau emang harus ngebut. Yaudah, yuk buruan. Pakai dulu helmnya, Pak. Harus saya ditangkap lagi. Rasanya gitu. Apa masih ingat adegan yang di 3 Idiot gak? Yang mereka lagi pada mandi. Iya. Ada kampus rame-rame pakai anduk, pakai gayung semua terus joget. Iya. Aduh, udah. Parah lah, sakit perut. Sama, aduh, sama-sama. Gak kenyang. Tuh ketawa lagi. Friends forever ya. Jorok dong, no. Apa-apa, biar lebih forever lagi. Gak mau, ah. Forever, ya. Ya! Udah kompak banget nih romannya. Jorok.